Hello guys, welcome to my channel MOUD Star. Okay guys, pada kesempatan kali ini gue bakal mereview dan menunjukkan gameplay singkat lagi dari game Spider Hero, yang dimana game ini tuh bertemakan game Spider-Man ya guys, tapi di sini udah gua mod. Jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi, gue langsung masuk aja ke in-game-nya. Oke, ini dia guys, gue udah di in-game-nya. Sekarang kita lihat di sini duitnya udah mod ya guys, udah banyak. Dan untuk shop-nya di sini kita lihat. Nah di sini bayar kita nggak perlu karena kita juga udah banyak duitnya. Jadi kita ke menu skill aja ya guys. Nah di menu skill ini ada banyak guys. Sekarang kita bisa upgrade satu-satu. Seperti ini webshoot, yang dimana ini nih kita nembakin shooter kita ya guys, atau jaringnya. Oke, kita unlock 900. Lalu yang enemy, oke di sini juga kita beli. Pokoknya kita borong ya guys, karena di sini juga kita duitnya udah banyak. Oke, kita unlock lagi fatality. Nah di sini nih kita bisa seperti ngeluarin fatality guys, atau ulti kalau di dalam game MOBA itu. Throw enemy, dimana ini kita bisa memutar musuhnya ya guys. Uppercut splash, oh kita mukul ke atas. Pokoknya mantep-mantep nih guys skillnya. Kita upgrade aja sampai 13. Di sini ada 13. Oke, extra focus on low HP. Jadi kita kadar kita itu udah berkurang, udah mau habis, ini dia bakal lebih fokus buat melawan musuhnya, guys. Oke, kita kembali. Kita langsung main aja, guys. Oke, itu dia di tembok gua, guys. Nah untuk mukul seperti ini guys, ini ada juga left shooter. Nah kita bisa lonjok sambil kita ngeluarin jaring guys. Oke di sini ada banyak guys musuhnya. Kalau seperti ini kita menjauh dulu guys. Kita juga bisa fatality guys seperti ini. Nah itu dia udah pingsan satu musuhnya, atau udah KO guys. Wah kita kena pukul guys, lupa ngeles. Untuk ngelesnya seperti ini ya, agar menghindari pukulan musuhnya guys. Gue lupa mulu nih buat kombonya guys. Nah itu dia, udah mau habis dia guys darahnya. Oke kita udah menang guys, dapat $80. Oke kita kembali, kita ke level 5 guys. Oh ada anak pang guys. Oh ada juga Bruce Lee. Gue paling gedok nih kalau ketemu musuh yang pakai pistol ini teman-teman. Jadi gimana yang lawannya ya, kayak diganggu gitu. Nah, kita fatality lagi. Nah lompat-lompat aja pokoknya guys buat menghindarnya itu. Ini kita tebak guys, gue pilih tengah. Oke 300, ini juga besar ya guys, $300 itu. Oke kita main lagi ke level 6 guys. Jadi gamenya itu simple dan menurut gue juga seru ya guys. Jadi kalian tuh wajib download lah pokoknya, apalagi yang suka sama superhero Spider-Man ini guys. Teaching the game a veteran better than
Gamenya simple, ukurannya juga ringan guys. Enggak sampai 200 MB, cuman sekitar 147 MB atau 150 MB sekitar itu guys. Oke, ini kita lagi lawan bos guys. Bosnya ini pakai roket guys. Oke, ini kita fatality dulu. Nah, kita keluarin jaring seperti biasa. Mukulnya nggak usah terlalu banyak guys. Gua ngerinya pas kita lagi mukul ini dia malah bangun guys. Nah, kita menghindar dulu makanya. Kita lakukan gerakan yang sama. Oke, fatality. Oke guys, mudah banget ya musuhnya karena juga kita skillnya udah lengkap guys. Oke, ini kita pilih yang kanan 100 guys. Ini udah dapat 8 guys. Ini gua rasa udah cukup untuk gameplay dan review singkat dari game Spider Hero ini, yang dimana udah dimod juga. Kalian bisa download seperti biasa, linknya gua sediain di pin kolom komentar di bawah. Oke, sekian itu aja video dari gua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you next time.